Yo, semua kembali sini lama Share World. Nah, dengan gue bakal bikin konten gacha lagi nih. Sekarang gue bakalan gacha di game Naruto X Boruto Ninja Voltage. Gue udah ngumpulin banyak banget Shinobite nih. Setelah kemarin live, gue udah paham cara-cara buat dapetin Shinobite yang banyak biar bisa gacha banyak. Nih gue langsung kayaknya gacha berapa kali ya? Bisa 3 kali lebih lah di banner yang baru nih. Banner Naruto Final Showdown dan juga Sasuke Final Showdown. Oke, langsung aja ya. Ini game seru sih menurut gua. Kita main One Piece Bounty Rush yang gamenya kompetitif. Terus kita main game ini yang gamenya nyantai, jadi nggak terlalu kemakan waktu lah. Ini game nih, ini game buat nyantai-nyantai. One Piece Bounty Rush buat game seru-seruan. Juga gamenya walaupun nyantai juga gua bilang terbilang seru ya. Nah ini bisa upgrade-upgrade skill, bisa upgrade-upgrade jutsu. Terus karakternya juga nggak harus gacha ya. Jadi yang kita gacha tuh karakter jutsunya, jutsu karakter dari game Naruto-nya ini. Langsung aja kita summon kali. Itu udah 1700 tuh. Kalau kita lihat di banner ini butuh 500 buat 10 kali pull. Langsung aja kali ya. Pakai jutsu-jutsu gaming nih kita nih. Light and Shadow. Shadow itu si Sasuke, Light itu si Naruto. Dan sini buat yang belum tahu, di live kemarin gue udah dapet ya skillnya dari si Naruto bintang 6 nya si Talk Fainted Against Sasuke Six Pet Massive Rasen Shuriken. Itu gue udah dapet. Terus ini apa nih ya, yang belum gue dapet tuh adalah si Sasuke yang bintang 6 ya, skillnya Indra Arrow. Oke, langsung aja kita gacha nih. Sebelum itu gue bakalan tumbal-tumbal gacha dulu di free-free mungkin. Nah ini gue bisa gacha free dari bawah dulu, kita lihat ada nggak. Free tuh banyak banget gacha nih gue. Nah ini bisa 40 kali nih tiket summon. Langsung kita 40 kali deh nih, cobain. Jutsu. Kemarin gue pakai cara gitu aneh sukses coy. Teori-teori jutsu gaming. Oh ya, di sini skillnya yang paling tinggi itu adalah extremely rare ya. Anjir, biru kambing. Nah, biru semua. Oh, putih, very rare. Ah, jangan. Ya, rare doang. Jadi yang bagus tuh jutsu yang warna-warni, yang pelangi gaming. Very rare. Oh, ini buat Sage Naruto. Summon again. Oke, jutsu. Shot. Ayo dapat lah. Warna-warni gaming lah kodok. Kodok ngeselin juga namanya. Kampret. Jadi kalau buat yang belum tahu, tandanya dapat bagus apa enggak tuh kodoknya tuh bakalan keluar sinar-sinar gitu. Sama kartunya bakal warna pelangi. Ini putih juga lumayan bagus sih. Ah, masih belum dapat juga. Ini yang ketiga pull. Ini belum pakai Shinobet ya, jadi belum di bannernya Sasuke Naruto. Ayolah nyala lah, kodok. Bangkong, bangkong. Ya. Putih. Sasuke yang mana nih? Sasuke Rinnegan Sharingan ya? Ya biru bau. Biru kalau nggak salah paling bau deh. Hijau yang paling bau deh kayaknya. Nah, ini terakhir tumbal-tumbal gaming. Pas lagi joget, shot. Ayolah. Putihnya apa tadi tuh? Ah, putihnya itu lagi kambing lah. Bapuk ya, bisa dibilang bapuk ya. Terus ini nih gratisan. Bakal dapat bintang 5 jutsu. Coba dapat apa ini? Lemon Rim. Kodok.
berikan aku keberuntungan. Wih, gold. Wah, Minato. Apa nih? Extreme Mirror. Wih, gokil. Oh, ini jurus utama ya. Ini Minato yang mana nih? Ninjutsu Rasen Senko Gene Shikumi Shik. Susah namanya anjir. Habis kah? Ini bisa free nih. Kongodok Gimang. Let's go. Semoga ya dapat si Indra Arrow ya, biar bisa dicobain langsung. Ya anjir, dapat Rinohara lagi ya lah. Oke, ini dailynya nih, daily Naruto dan juga Sasuke Showdown. Kita cobain gasken nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gini biar dapat hoki. Nyala nih. Nyala please. Nyala please kodok. At least bintang 5 lah minimal. Ya enggak nyala lagi kuda. Ya. Ya merah semua dah. Wah, bau nih, bau, bau. Putih. Very rare. Ah, ini Minato ya? Wih. Sasuke mana tuh? Putih. Aji, B Killer B Gaming. Ini Sasuke yang game, yang mana itu? Gue nggak pakai lagi yang itu. Ada tiket banyak banget gue kayaknya ya. Mantep nih. Tiket gue masih banyak coy, santuy. Bismillahirrahmanirrahim. Lidahnya gue tarik nih. Nyala nyala cuy, nyala cuy. Bersinar sinar aja. Extreme mirror nih. Mega rare. Siapa nih? Anjir. Wih. Wah, wangi anjir. Mantap. Sasuke yang mana BTW? Oh, Sasuke yang itu yang belum final Shodown. Ah, kambing. Tapi ini jurus terakhir loh, keren loh. Susanoo Overwhelm Power. Bintang 6 ini. GG anjir. Terusnya apa? Naruto Talent Beast. Gokil nih, petanda baik nih. Kita bakal dapat bagus kayaknya di sini. Oke nih. Udah step ketiga ya. Round 1. Kita lanjutin aja langsung di Sasuke. Semoga dapat langsung Indra Arrow. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali pull. Kodok. Ayo kodok. Bersinar lagi ke tadi. Ya. Yang bersinar lagi kodok. Extremely rare. Mega rare yang bagus coy. Aduh, very rare. Aduh, very rare lagi. Dapet tiket tuh. Mana tadi? Sasuke ya? Sasuke apa Naruto? Oh, ini bagus nih buat final Shodown nih. Akhirnya gue dapet skill Sasuke lagi aja. Susanoo Uchidori N. Mantap. Jadi kurang dua lagi. Habis itu kita gacha di tiket Sasuke. Bismillahirrahmanirrahim, ayolah Sasuke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, dapat Sasuke. Indra Arrow. Ya. Kambing lah. Aduh, gila lagi dapat itu lagi.
Sasuke yang mana tuh? Kimimaru buat apaan anjir? Udah mati, udah mayat. Oke, dapat tiketnya. Let's go. Kita klaim dulu. Udah diklaim sih. Ah, klaim dulu. Mantap nih dapat tiket. Buat summon, aduh kambing guling. Nah, ini udah step 3/5 ya. Kita gaskan 2 kali step. Bismillahirrahmanirrahim. Ini garansi bintang 5 enggak sih, lupa gue. Ayolah dapat lah, bismillahirrahmanirrahim. Ayolah. Indra Hero please. Nyala. Nyala. Let's go Indra, Indra Hero. Gold ya. Aduh Onoki bad. Kakek lagi kocok. Ya elah, ganggu bang. Gue dapat Amaterasu dual layer padahal. Ya Allah, lompat juga. Bismillah yuk. Step terakhir, step 4/5. Let's go. Indra Aero please. Skill utama, jutsu utama si Sasuke Final Showdown. Aduh, putih lagi. Sasuke yang mana nih? Yah, cuma gold doang kambing. Udah step 5/5 ya, aduh kambing lah, belum dapat juga. Gila, gue belum dapat juga ini loh, Indra Hero nih kambing nih. Kemarin di live streaming dapat Naruto yang gampang banget dah. Emang Naruto cupu sih, cupu Konoha anjir. Bismillah. Goyang-goyangin dulu banyak. Ayo langsung. Ya putih doang ini mah. Putih. Asura. Asura Doji. Aduh Kimimaru mulu dah. Mayat ngapain keluar mulu anjir. Putih. Ya elah. Naruto. Indra Hero itu ya. Anjir, serius. Anjir, dapat akhirnya coy. Di step keberapa itu? 3 kali gacha. Mantul. Akhirnya no. Enggak sia-sia. Sini klaim dulu nih. Sekarang tinggal dapetin skill Naruto yang baru tuh. Sasuke udah enggak bisa ya? Masih bisa dong. Step 5/5 ini terakhir kah? Tapi udah dapet Naruto Sasuke. Kita cek dulu kali ya, cek dulu. Naruto kurang apa lagi sih? Kurang satu lagi. Si Sasuke. Iya, skillnya kurang. Skill mana yang diambil yang jelek? Beuh. Gigi mang. 100.000 jadi power gua gila. Woi. Udah full skill gua. Terus si Naruto gaming. Ini mana yang kurang? Ini kali ya, bocil. Bocil terus ganti.
Kill Naruto ngatur lagi masih. Kembar semua nih. Oh, Naruto belum ada yang baru. Naruto belum ada yang baru, coy. Sasuke udah lengkap. Wih. Nenek dulu. Nanti kita gacha di Naruto dulu ya. Salah. Summon. Gacha di Naruto dulu. Ini Sasuke apa apa? Step 5 Sasuke Uchiha. Apa sih bintang 6 ninja card it has a drop rate. Tapi ini dapat garansi ya? Bingung gua. Udah nih lah step 5. Step terakhir. Bismillah. Ini garansi kan? Let's go. Dapat yang Susanoo. Lebih kocak. Tapi enggak apa-apa, coy, udah lengkap. Sinar tinggal Sinarto doang ya. Oke, kita cobain dulu si ininya di misi round up attack solo battle si Sasuke gamingnya. Kita cobain si jurus baru si jurus baru kita cobain si jurus terbarunya si Sasuke Final Showdown. Gila, langsung dapet, coy. Si tinggal jutsunya Naruto doang yang masih 01 ya. Ini gacanya nanti di Naruto. Wuih. Kemarin gue punya tuh yang itu tuh Chidori. Wuih, Chidori sampai Susanoo. Nah ini nih. Buset. OP, coy. Kebingungan aja karakter gue. Enak. Amaterasu, Kanton sama Susanoo. Gila sih, keren sih anjir. Aduh. Ngelag anjir kalau sambil direcord. Aduh. Wih, keren cuy game. Kalian kalau mau nyobain download dah, ini keren dah ini. Bo. Anjir. Nah. Oh, yolo. Oh, gila 64.000 ya. Kok mati lo? Jadi gue punya ultimate jutsunya si Sasuke Final Showdown sama Naruto Final Showdown ya. Udah lengkap. Mantap. Gacanya hoki-hoki gile. Oke. Oke, jadi mungkin segitu dulu buat konten gacha kali ini di game Naruto X Boruto Ninja Voltage. Jadi menurut gue ini game-nya lumayan seru ya. Game-nya nggak terlalu kompetitif
game nyantai. Jadi kalau buat kalian yang habis main One Piece Bounty Rush capek, mau game-game nyantai, bisa download game ini atau explore to Ninja Voltage. Walaupun gacanya gacha-gacha jutsu, gacha-gacha jurus ya. Dan karakternya itu didapetin gratis. Tapi gamenya lumayan seru buat gameplay, skill, dan juga banyak fitur-fitur banyak-banyak fitur-fitur mini gamenya ya. Kayak mana ya contohnya? Kayak gini contohnya nih. Bisa dimainin kayak balapan si Tonton, terus ninja scroll, bisa tebak-tebakan ninja gitu. Keren dah, asik banget, bisa quiz juga di situ. Asik banget. BTW mungkin segitu dulu buat konten gacha kali ini. Terima kasih buat yang nonton, buat yang senang dengan konten kali ini bisa like, buat yang suka dengan channel ini bisa subscribe, tinggal komen. See you next video, bye bye. Salam gamers. Anjir, hoki gachanya gile.